Man idda'a hubbal jannah. Barang siapa yang mengaku cinta surga, walam yatasaddaq, tapi dia tidak mau sedekah kepada fakir miskin anak-anak yatim, maka pengakuannya kadzabun, adalah dusta. Mengaku cinta surga tapi tak mau menyantuni anak yatim, mengaku cinta surga tapi tak peduli dengan fakir dan miskin, maka Nabi katakan palsu pengakuannya tersebut. Na'udzubillahi min dzalika. Maka mari, mari, tidak perlu menunggu menjadi orang yang kaya raya untuk bersedekah. Di mana kita memiliki kemampuan sekecil apapun, berikanlah, karena sedikit dari kita sangat berarti. Ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Daylami. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala likulli syai'in miftahun. Bagi setiap sesuatu miftahun, ada kuncinya. Bagi setiap sesuatu ada kunci. Wa miftahul jannah hubbul masakini wal fuqara. Sedangkan kuncinya surga adalah mencintai orang-orang miskin dan fakir. Maknanya adalah ketika kita ingin masuk ke dalam surga Allah, maka harus memiliki kuncinya. Maka kunci membuka surga Allah adalah dengan mencintai para fakir dan miskin di tengah-tengah kita. Bergaul dengan orang-orang fakir adalah bagian dari ketawaduan. Orang yang bersedia bergaul dengan orang-orang fakir miskin, para duafa, yatim, duduk bersama mereka, makan bersama mereka, tawa bahagia, menangis bersama mereka, ini adalah merupakan bagian dari ketawaduan yang luar biasa. Wahwa, dan bermula duduk bersama dengan fuqara itu, min afdadil jihad, adalah sebagian daripada jihad yang paling utama. Alhamdulillah, program Hamdalah TV di setiap bulannya mengadakan ngaji bareng yatim dan duafa. Ini adalah implementasi daripada al-julus ma'al fuqara, duduk bersama bergaul dengan orang-orang fakir miskin. Implementasinya alhamdulillah, bahkan ada satu program terbaru dari Hamdalah TV, yaitu mengirimkan bantuan ya ke saudara-saudara kita yang saat ini sedang terjajah, terzolimi di negara Palestina, tepatnya di Gaza. Karenanya bagi siapapun yang menyaksikan tayangan ini ya, silakan bagi Anda yang ikut serta memiliki kepedulian kepada saudara-saudari kita yang saat ini sedang terzalimi oleh orang-orang kafir laknatullah alaihim, ya kita bantu, kita sisihkan harta kita, kita bantu mereka. Semoga ini tercatat sebagai amaliyah yang kelak di yaumil kiamah, ketika kita berhadapan dengan Allah dan Rasulnya, kita mampu menjawab bahwasanya kita mencintai saudara kita di Palestina. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.